Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel cerita anime manga. Seperti biasa, saya akan lanjutin ceritain manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 30. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sedikit ulasan di chapter sebelumnya, dimana saat itu Kishibe mencekik Denji dan power hingga otot leher mereka patah, sehingga Denji dan Por tergeletak tak bergerak. Di chapter 30 kali ini, Kishibe pun memberitahu Denji dan Power kalau susunan otot dan tulang mereka sama seperti manusia pada umumnya. Itulah sebabnya jika leher mereka patah, mereka tak bisa bergerak. Kemudian, setelah itu Kishibe pun mengeluarkan sebungkus darah dari kantongnya dan memberikannya pada Denji dan Power. Hanya dengan meminum darah, Denji dan Power yang tadinya tak bisa bergerak kali ini sembuh dan seketika langsung bangkit. Tak lama setelah dia bangkit, Denji pun langsung bertanya pada Kishibe soal apa yang sebenarnya dia ingin lakukan. Sambil meminum bir, Kishibe pun menjawab kalau Makima lah yang memintanya untuk melatih Denji dan Power. Namun dia juga tak tahu kenapa. Tapi untuk beberapa alasan, Iblis Gan atau Iblis Senapan sedang mengincar jantung Denji. Jadi Makima mungkin khawatir karena Denji hanya mangsa lemah yang mudah dibunuh. Lalu setelah mendengar semua alasan itu dari Kishibe, dengan nada marah, kali ini Power bertanya pada Kishibe, "Kenapa tadi dia mencekik mereka?" Kishibe pun menjawab, "Kalau dia itu pernah melatih manusia sebelumnya, tapi dia tidak pernah melatih iblis." Jadi, saat dia mabuk, Kishibe memikirkan bagaimana cara menangani seseorang yang bukan manusia, dan otaknya yang penuh dengan minuman keras akhirnya bersinar. Karena Kishibe mengaku sebagai pemburu iblis terkuat, jadi... Jika ada iblis yang mampu mengalahkan dia, berarti bisa dipastikan kalau iblis tersebut merupakan iblis terkuat. Sampai Denji dan Power mengalahkan Kishibe, Kishibe akan terus memburu Power dan Denji. Setelah mendengar alasan yang panjang dari Kishibe, Power pun dengan polosnya bicara pada Denji, "Kalau otak Kishibe ini benar-benar sudah rusak." Kemudian, setelah itu, tanpa memberikan waktu lagi untuk berbicara. Kishibe langsung bergerak menghampiri Denji dan Power untuk memulai latihannya. Dengan tatapan membunuh, kali ini Power memberi Denji senjata dari darahnya berupa palu kecil. Latihan pertarungan sampai mati mereka pun dimulai. Saat itu, Denji yang memakai palu sebagai senjata maju terlebih dahulu dan langsung mengarah kepala milik Kishibe. Namun, dengan cepatnya Kishibe menghindar dan balik menyerang dengan mendaratkan pisaunya ke arah kepala Denji. Sampai-sampai pisau tersebut tembus dari bawah sampai atas kepala Denji. Setelah itu, kali ini giliran Power yang menyerang dengan palu kecilnya. Namun, belum sempat mengarahkan palunya pada Kishibe, dengan cepatnya juga Kishibe terlebih dahulu merobek leher Power dengan pisau yang sama saat menusuk kepala Denji. Bagi kalian yang penasaran, dari mana sih asal senjata milik Denji dan Power? Ya, itu sebenarnya dari darah milik Power. Karena power ini merupakan iblis darah, dia bebas merubah darahnya jadi berbagai bentuk seperti senjata. Tapi, jika terlalu sering menggunakannya, power akan lemas dan pingsan. Lanjut ke cerita, setelah mengalahkan Denji dan Power dengan mudah, Kishibe menyebut Denji abadi dan Power setengah abadi. Tapi, ya, jika mereka minum darah, menyadari Denji dan Power memiliki otak atau pemikiran yang langsung ingin memukul kepala seseorang, Kishibe menyimpulkan. Bahwa Denji dan Power itu bukan manusia, ya. Pada dasarnya, memang mereka itu bukan manusia, terutama Power. Setelah itu, Kishibe pun kembali bicara, "Kalau dia itu sejak kecil sudah kuat, dia juga suka merusak mainannya, jadi dia tidak ingin mainan yang mudah rusak. Ya, mungkin mainan yang dimaksud Kishibe yaitu Denji dan Power sebagai murid dia." Kemudian, setelah membunuh Denji dan Power untuk kedua kalinya, Kishibe kembali bicara. Kalau dia akan menjadikan Denji dan Power keparat tergila yang pernah ada. Ya, karena orang gila atau orang yang kehilangan akal sehatnya adalah musuh alami bagi iblis. Lanjut, kembali ke ruangan tempat Tendo, Kurose dan Hayakawa berada. Saat itu Hayakawa mencoba memanggil iblis rubah miliknya. Namun, seperti yang Kurose bilang, iblis rubah milik Hayakawa kali ini tidak datang. Kurose beralasan itu karena Hayakawa yang memanggil iblis rubah terlalu sering. Jadi dia marah. Kurose juga merasa iblis rubah tidak mau lagi digunakan oleh Hayakawa. Kemudian, saat melihat pedang milik Hayakawa, Kurose langsung menyadari kalau itu adalah alat untuk memanggil iblis kutukan. Kurose juga langsung bertanya pada Hayakawa, "Berapa lama lagi dia bisa memakainya?" Tak lama setelah Kurose bicara, Hayakawa langsung konek dengan yang dimaksud melatih oleh Kurose mengetahui Hayakawa yang langsung konek soal melatih, Kurose pun berkata kalau itu hal yang bagus. Kemudian kali ini giliran Tendo yang bicara. Dia bicara kalau mereka itu datang untuk konsultasi dengan operator manusia di Divisi Spesial. Tendo juga bertanya pada Hayakawa, apakah dia tidak berpikir untuk berhenti setelah kejadian yang menimpanya? Sebenarnya satu orang dari Divisi Spesial juga pindah ke sektor khusus 100. Tapi jika Hayakawa ingin lanjut, seperti yang dikatakan Kurose, Hayakawa harus membuktikan kalau dia punya tekad untuk lanjut. Tendo juga menegaskan, jika Hayakawa tidak akan berhenti, dia harus membuat kontrak dengan iblis yang lebih kuat dan mendedikasikan dirinya kepada divisi spesial. Kesimpulannya, Hayakawa hanya memiliki dua pilihan, yaitu berhenti dari biro dan menikmati hidup atau tinggal dan hadapi neraka. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut dari Kurose dan Tendo, dengan masih hidupnya iblis yang membunuh keluarga dan sahabatnya, tidak ada alasan bagi Hayakawa berhenti. Mendengar jawaban seperti itu dari Hayakawa, Kurose dan Tendo pun mengerti apa yang ingin Hayakawa lakukan. Karena sudah malam, mereka pun akan pergi dan kembali lagi besok dengan dokumen dan sebagainya. Sebelum Kurose dan Tendo pergi. Kurose terlebih dahulu memberikan wejangan pada Hayakawa untuk lebih memperhatikan dirinya dari perspektif objektif, karena tidak ada orang normal di divisi spesial. Kurose juga memberitahu Hayakawa kalau dia memiliki tamu perempuan yang datang, kembali lagi ke latihan Denji dan Power, karena sudah malam, Kishibe memutuskan untuk pergi dan tidur. Dia juga akan menjemput Denji dan Power besok di rumah. Setelah mendengar itu. Denji yang tak kuat menahan rasa sakit yang dideritanya pun pingsan. Tapi Power dengan kocaknya malah memukul-mukul kepala Denji agar bangun. Denji pun bangun dengan wajah penuh darah dan bertanya pada Power, "Berapa kali dia dibunuh hari ini?" Power pun menjawab, "Kalau yang pasti lebih dari 20 kali." Tiap kali Denji terbunuh, Power juga dihajar di banyak tempat. Jadi, dia tidak begitu yakin berapa kali Denji dibunuh. Kemudian Power pun bicara pada Denji, kalau Kishibe itu terlalu kuat. Menyadari perkataan tersebut dari Power, akhirnya Denji pun mengeluh. Kalau hal buruk seperti disiksa terus oleh Kishibe berlanjut, itu tidak akan menyenangkan baginya. Padahal, Denji juga bicara kalau dia sudah berusaha keras agar hidup enak. Mendengar semua keluhan itu dari Denji, Power pun mengajak Denji untuk kabur. Tapi, Denji memikirkan resiko jika dia pergi. Seperti biro yang akan memperlakukan mereka seperti iblis yang lainnya. Dengan wajah marah, Denji berkata, "Saat dia memikirkan Kishibe, itu membuat dia semakin marah." Namun, saat Denji bicara, tiba-tiba Power mengatakan kalau dia mengerti cara untuk mengalahkan Kishibe. Power pun mengatakan idenya bahwa Kishibe itu sebenarnya memang sangat kuat, tapi otaknya sudah gila karena minuman keras. Jadi, intinya... Denji dan Power harus memakai otak mereka untuk mengalahkan Kishibe. Chapter 30 pun ditutup dengan mengertinya Denji soal ide Power untuk mengalahkan Kishibe dan mereka pun berencana untuk mengalahkan Kishibe dengan kepala mereka. Rencana apakah yang Denji dan Power buat untuk mengalahkan Kishibe dan apakah cara tersebut dapat mengalahkan Kishibe? Semua itu akan kalian ketahui di chapter selanjutnya. Jadi, nantikanlah Chapter selanjutnya, sampai jumpa.